Anjing. Oh my god, jelek banget sih emang. Anjing, balik lagi ke YouTube channel aku. Jadi hari ini tuh aku mau make up-an pakai adat gitu. Jadi hari ini tuh mau rencana adat Bugis dan ya yeah, I think it's the perfect moment. Aku harus ngerekam ini dan upload ini ke YouTube. Terus udah sekarang ini udah jam 4. Aku mau OTW ke sana, studionya itu di Awesharani Samarinda. Ya, yeah, mau siap-siap dulu naik motor ke sana. Terus udah, aku cuma bawa diri aja. See you on there. Nih motor kotor amat ya. Udah lama gak dipanasin. Oke, okay, jadi sekarang ini aku udah ada di studionya. Itu namanya milatina.mua yang bakal merapin aku hari ini. Terus, ya aku tadi gak tag dari bawah karena di bawah itu kan kafe. Jadi aku kayak malu gitu loh mau video-videoin. Jadi aku langsung naik ke atas. Nih di lantai 2 nya gitu deh, Mbak Milanya belum pakai jilbab jadi makanya aku gak recordin. Ayo, by the way, outfit aku hari ini tuh bener-bener nyaman banget. Ini aku pakai jaket Erigo diskonan yang gede banget, ini ukuran XL. Terus bajunya dalam aku pakai kaos panjang. Terus apa celananya celana diskon. Ini jilbabnya jilbab Anderson. Ini pasmina tali. Terus ini yang bakalan jadi studionya, ya ampun. Tempat filmingnya aja terlalu bagus daripada studio aku sendiri. Eh lucu ya ternyata dilapis gini. Iya, warnanya jilbab itu loh. Iya, jadi hitam-hitam gold gitu. Sequinnya tuh ada dua. Sini kameranya, kameranya pasti lebih mahal daripada aku. Eh, aku kamera baru loh mbak. Oh iya. Mbak apa ini, Fuji film ya? Iya. Terus di sini juga ada sewa-sewa gaun gitu. Cocok banget. Oh, aku langsung pakai ke kelas. Iya, iya, iya. Ini udah kelihatan ya orang, udah kelihatan orang ini. Nanti koleksi gaunnya makin banyak nih lama-lama. Amin. Biar penuh satu studio. Nah, terus studio atas tuh juga ada studio foto. Terus ini aksesorisnya. Dulu pas awal-awal aku di makeupin sama Mbak Mills tuh, tempatnya tuh di rumah, masih di ruang tamu. Sekarang alhamdulillah ya, udah ada studio sendiri. Gaun-gaunnya udah ada patungnya. Dulu masih dilipat di plastik. Mbak, ini tanaman asli. Asli. Ih, merawat sepenuh hati, jiwa dan raga. Ih, bisa ya. Tuh pengen banget tahu miara-miara kayak gini tapi takut mati. Nah, ini outfit aku. Ini paling ternyaman sih. Padahal biasanya aku tuh pakai rok kan, setanggung gitu, terus pakai legging, terus pakai heels. Hari ini kita make up adat Bugis J. Karena di bawah itu ada rumah makan kan. Jadi ya, kita pesen ini kopi krimnya. Aku mau pakai soft lens. Nah, ini rahasia. Aku private sendiri aja, gengs. Enggak bayar 2 juta. Pulang-pulang dapat sertifikat aku mah. Sekarang cuma buat beli bulu mata sampai 100-an lebih ya. Beauty content kreator. Oke. Balik modal aku. Iya, benar. Untung Anda bukan uang, gua lebih gila lagi gitu enggak. Iya, pasti belanjanya lebih banyak. Asli. Emang kalau misalnya sebulan tuh belanja tuh berapa? Pasti belanja makeup lagi kah? Enggak, per abisnya aja, tapi sekali abis bisa 2 juta, 3 juta. Itu, tapi biasa abisnya berapa bulan? Ini banyak banget, ini udah mau 3 bulanan lebih. Udah mau sakit. Kesel gitu. Untung Anda keluar rumah ya. Tapi sebenarnya kamu emang anak rumahan kali ya? Iya, kayak kalau keseringan di luar malah kayak makin jadi pendiam. Tapi kalau di rumah kayak udah bener-bener mintain banget ya, nggak kerja sama sekali, udah itu. Eh, kamu kan sebenarnya pengen kerja apa pakai ini aja? Apa aku pengen ke es krim di bawah aja sama gue. Jadi nanti aku bikin gelato kita di bawah ya. Iya, kita ada mesinnya terjem dulu malam muter nih. Pengen deh bisa kerja di restoran kayak jadi pelayan atau apa gitu, biar ngerasain dan belum banget.
Tapi kayaknya sebelum lulus kayak pas lagi skripsian atau jenuh gitu. Itu perlu sih buat ngelatih kita ketemu orang. Aku kan juga kalau misalnya dengerin mbak cerita pernah jaga di toko atau kayak gimana, aku juga penasaran kayak apa sih rasanya kerja di toko, kayak apa sih jadi pelayan. Ada suka-sukaannya sama cowok. Ada gue jangan-jangan. Lucu banget, itu lucu banget. Nanti kalau shiftnya, aku maunya shiftnya sama yang ini. Keren gitu. Biar selalu deket gitu. Ih, gemes kan? I realized I didn't think it was true. I was surprised. Eha, di cantik. Udah pakai bajunya, geng. Gimana? Jadi ini baju adat Bugisji. Bugisji. Tuh. Pakai gelang. Ini bagus banget. Tapi aslinya aku tuh kan orang Bugis. Ya udahlah, jadi mainannya Mbak Mila aja. Mainan tuh ini berat banget. Masya Allah banget deh. Nih perhiasan ya. Lagi dah. Anjing juga, geng. Lengkap, coy. Crazy Rich Guinness. Bugisness. Warna merah ini warna paling kaya. Oh iya. Ada startannya gitu. Kalau merah itu kaya. So, ini berat banget loh. Enggak seberat Banjar kan. Berat atau ini. Kayak Kok tahan enggak begitu aja? Tahan kok. Ya udah gitu aja ya. Yuk, kita lihat fullnya. Ya ampun, aku mendengar semua goyangan-goyangan di kepala. Hai, gengs. Nih, jadi ini bajunya. Oh my god, ternyata perhiasan Bugis tuh banyak banget. Ininya tuh lumayan berat. Terus ini kalungnya itu ada 2 apa 3, Mbak? 2. Ada 2. Terus ini tangan ini ada 6 dan itu tuh gede-gede semua. Jadi bisa kayak kungfu hustle gitu. Terus ada anting dan itu warna merah. Dan katanya kalau warna merah itu berarti orang kaya. Tuh ininya juga, hiasan kepalanya juga merah. Ini apa sih? Merak ya? Gila, gak ngebayangin. Eh, kita foto-foto. Jadi ini hasil jepret-jepret. Aduh, terangannya. Wadidaw, ih cakep banget gak sih? Manusia yang mengagumi diri sendiri. Yang sangat-sangat narsis. Jadi selama jadi AdSense sih gak apa-apa. Oh iya, gak apa-apa. Kalau jadi duit narsistiknya gak apa-apa. Mantep banget. Hasil fotonya di sini di kameranya, Mbak. Tangannya apa ya? Ih, kayak seneng gitu loh. Ih, apaan sih? Padahal enggak ada yang bikin seneng. Ini cakep banget nih. Nih ya, di DP ya, Kak ya? Aduh. Kan kemarin aku fotoin di studio kan? Yang studio itu. Ih, cakep banget. Banget itu. Ini sumpah. Wardah. Ih, sumpah ih. Semoga direkrut, guys. Jadi apa, Bi? Enggak apa-apa. Biar Wardah denger. Biasanya kan gitu. Biar brand itu tuh ya notice kita tuh, kita harus pakai brandnya dulu. Kita harus setia dulu sama brand mereka. Udah selesai, aku udah lepas kepalanya itu, lumayan berat ternyata. Tapi sumpah ini flawless banget sih. Kalau dipegang tidak akan geser. Kalau dicongkel gini ya mungkin. Jangan ku, nanti follower aku 70. Kan Mbak Mila kan udah profesional. Hey, my jam. Eh, dan bukan lonely. Ya apa kok? Mampus lu masuk. Kita foto yuk. Muka malaikat. Selesai, udah ganti baju. Aku masih ganti baju, pakai baju aku yang tadi. Super nyaman. Dan sekarang ini mau ke bawah, mau makan cireng dulu. Abis itu aku pulang deh. Hari ini cuman kayak gitu aja sih. Cuma foto, pakai baju adat Bugis. And then ya, bisa makan deh. Ini makeupnya masih on banget sih. Ntar pas di rumah baru aku hapus. Jadi aku tutup aja dulu vlog hari ini ya, gengs. Kalau misalnya kalian cari MUA, bisa ke Mbak Mila aja, karena dia emang asik banget sih orangnya. Terus juga pilihan baju-baju untuk resepsi dan juga akad udah banyak juga. Tempatnya tuh bersih banget dan ada warungnya di bawah. Jadi bisa makan sambil nunggu gitu-gitu, ada minuman juga. Hope you enjoy this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Gitu aja deh. Makasih udah pada nonton. Dadah, aku pulang dulu. Love you, geng. Bye.